kami tahu apa yang kalian impikan secara diam-diam, yaitu melihat tantangan rahasia baru kami. Kali ini ada banyak kejutan menantimu. Jangan sampai ketinggalan. Ini pasti seru. Halo semuanya, kita mulai. Aku lupa tentang geng kita. Dan inilah mereka. Sangat berguna. Nah, siapa yang pertama? Aku siap. Pilihanku dibuat. Sangat berani, Miranda. Ini harus diberi hadiah. Kamu dapat semangkuk permen karet. Aku ingin makan ini juga. Tapi itulah aturannya. Itu milikmu. Aku tidak sabar untuk melihat apa yang ada di sana. Duh, wanginya enak banget. Sepertinya itu permen karet. Benar, aku tidak salah. Oh, manisnya. Seperti yang aku suka. Aku tahu kamu akan menyukainya. Nikmatilah. Nah, saatnya aku pergi ke Emma. Apa kamu siap membuat pilihan? Ya, cukup tekan tombol dengan mata tertutup. Bukan cara yang buruk. Kali ini dia tidak mengecewakanmu. Kamu dapat sarapan kering dengan susu. Oh, dingin banget. Aku seperti berada di bawah pancuran air es. Apa itu? Oh, sereal dengan susu? Bagus, aku suka ini. Saatnya mencoba. Untung aku berhasil mengambil gelas dan menampung sedikit. Aku lihat kamu beneran senang. Itu membuatku bahagia. Nah, saatnya pergi ke Miranda. Bagaimana keadaan di sana? Aku senang. Benar, rahangku agak lelah mengunyah. Tapi ini bukan apa-apa. Yang penting aku punya permen karet. Banyak permen karet. Aku bisa meniup gelembung dari itu. Nah, lihat ini. Lihat, seberapa besar mereka. Luar biasa, aku punya keahlian. Sekarang aku tidak bisa dihentikan. Itu sangat indah. Itu terlihat sangat bagus, tapi gimana jika aku mengumpulkan semua bola dalam jumlah besar? Ini pasti akan jadi luar biasa. Nah, begini. Nah, keren abis. Hei, di mana kamu, Miranda? Tantangan kami baru saja mulai. Berhenti. Kembali ke tempatmu sekarang. Aku tidak mengerti apa yang terjadi di sana. Miranda baru saja terbang dengan balon. Sesuatu harus dilakukan untuk mendapatkan dia kembali. Kamu bisa mempercayaiku. Semuanya akan berhasil sekarang. Hei, apa yang terjadi? Siapa yang meletuskan balonku? Oh tidak, aku jatuh. Ya, sudah kubilang rencanaku akan berhasil. Makasih, Emma. Kamu jenius. Miranda, kembali ke tempat dudukmu. Oh, sepertinya dia perlu istirahat. Ya, aku mau tidur sebentar. Nah, siapa yang mau mulai duluan? Miranda, kamu bisa maju. Baiklah, aku siap memilih. Bagus sekali. Sebagai hadiah, kamu dapat keju yang luar biasa ini. Oh, aromanya lezat. Aku tidak keberatan mencoba sepotong. Aduh, sakitnya. Apa itu? Cukup. Baiklah, aku harus melihat ini lebih dekat. Nah, apa kamu puas? Coba cepat. Come on! Sejujurnya, aku tidak terlalu suka keju. Aku harap ini rasanya enak. Oh ya, bagus. Makasih. Aku menyukainya. Semuanya baik-baik saja. Tapi bagi Emma, itu baru saja dimulai. Wow, dia sudah menekan tombol. Kamu sangat berani. Emma, tolong jangan khawatir. Kamu dapat sesuatu yang istimewa. Yaitu tikus. Aku sendiri sangat takut padanya. Ayo, mari kita pergi ke kotak. Aku tidak ingin berduaan denganmu untuk waktu yang lama. Silakan. Sepertinya ada seseorang yang merangkak pada aku. Tolong, hentikan sekarang juga. Maaf, Emma. Itu aturan mainnya. Aku takut tikus. Turunkan dia. Ih, mengerikan. Aku tidak suka kamu. Bertahanlah. Aku secara mental mendukungmu. Itu tidak cukup. Biarkan aku keluar sekarang. Aku dulu sangat meremehkan keju ini. Ternyata bisa enak banget. Sepertinya aku mendengar jeritan Emma. Mungkin dia lapar. Apa lagi ini? Aku tidak menekan tombol lagi. Oh, keju. Itu sangat berguna. Tikus-tikus itu terganggu olehnya. Maafkan aku, Emma. Dan inilah awal babak yang baru. Miranda, aku tahu kamu yang paling berani di sini. Ayo mulai. Bagus sekali, pilihan telah dibuat. Aku akan memberimu apa yang pantas kamu dapatkan. Aku harap kamu menikmati lendir hijau ini. Ini membentang dengan sangat baik. Oh, aku lupa mengembalikannya. Oke, silahkan Miranda, ambillah. Ini akan membantumu relax. Sayang sekali slime-nya lama keluar dari toples. Apa ini? Semacam lendir hijau. Ini menjijikkan. Oh, tunggu sebentar. Baunya cukup enak. Oh, aku tahu. Itu slime. Aku suka bermain dengannya. Ini sangat santai. Ini membentang dengan sangat baik. Keren.
Astaga, lama banget. Mungkin aku akan ambil sisanya dari toples. Makasih banyak, itu bagus. Oh, itu dia. Aku lupa tentang komponen lagi. Dia juga bersembunyi di balik tombol pilihan Miranda. Bola ini terlihat luar biasa. Aku yakin mereka akan membuat kesan abadi pada Miranda. Oh, apalagi ini? Bukankah aku udah dapat semuanya? Wow, bola. Mereka sangat cantik dan banyak warna. Bagus, aku bisa membuat slime yang renyah. Aku butuh lebih banyak balon. Seperti yang aku pikirkan, Miranda senang. Itu sudah pasti. Aku tidak berharap untuk dapat begitu banyak. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku harus pergi ke Emma. Nah, apa kabar? Aku tidak bisa mengambil keputusan. Aku tidak menyukainya. Tapi kamu melakukannya dan kamu tidak salah. Pesta busa menantimu dengan gelembung sabun terbaik di dunia. Aku akan menyediakannya untukmu sekarang. Gelembung sabun? Itu keren. Aku ingin lebih banyak gelembung. Aku melakukan yang terbaik, Emma. Makasih, aku menyukainya. Aku akui, aku juga senang. Wow, gelembungnya sangat besar. Astaga, aku merasa seperti di dalamnya. Wow, ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wow, luar biasa, Emma. Bagaimana kamu bisa sampai di sana? Hei, mau kemana kamu? Berhenti, kembali ke dalam kotak. Miranda, apa yang harus aku lakukan? Emma terbang. Apa yang terjadi? Guys, kalian sangat kecil jika dilihat dari atas. Jangan khawatir, aku akan mendapatkannya kembali. Dia tidak bisa meninggalkan kita. Wow, pukulan yang sempurna. Bagus sekali. Tolong, aku jatuh. Aduh, sakitnya. Semoga dia baik-baik saja. Sepertinya ya, kita adalah tim yang hebat. Dan sekali lagi kamu harus membuat pilihan. Semoga beruntung. Miranda, apa kamu siap? Ya, semoga aku beruntung lagi. Ini yang aku jamin. Kamu tidak membuat kesalahan dengan tombol lagi. Kalau saja kamu bisa lihat berapa banyak mainan yang ada. Aku yakin kamu akan menyukainya. Ayo bawa pergi, itu semua milikmu sekarang. Sepertinya sesuatu yang ringan dan lembut. Wow, mainan. Mereka semua sangat indah. Aku akan memeluk mereka semua. Beruang, kamu akan jadi favoritku. Nah, Miranda sudah senang. Baiklah, dan kamu juga datanglah padaku. Itu terlihat sangat lucu. Itu adalah keadaan yang nyata. Aku siap untuk mengambil ketembakan yang akurat. Aku harap intuisiku tidak mengecewakan. Kami akan segera mengetahuinya. Kamu dapat mesin slot yang nyata. Wow, joystick. Aku ingin tahu apa yang bisa aku lakukan dengannya. Aku akan coba menggerakkannya. Mungkin sesuatu akan keluar. Oh, permainan telah dimulai. Woi, hati-hati. Aku mengerti semuanya. Aku harus mengeluarkan mainan dari kotak. Nah, aku harus berusaha keras. Miranda, sekarang giliranku. Maafkan aku. Apalagi ini? Apa yang terjadi? Wow, kamu hebat juga, Emma. Dan ini baru permulaan. Semua mainan akan jadi milikku. Ambillah, Emma. Jangan sentuh aku. Aku takut akan hal ini. Oh, itu tangkapannya. Bagus, Emma. Aku kagum denganmu. Ayo lanjutkan. Aku tidak akan berhenti. Aku baru saja merasakannya. Ini adalah beruang favoritku. Kemenangan tanpa syarat. Aku mengeluarkan semua mainannya. Gimana jika permainan berlanjut? Hentikan, Emma. Tidak ada lagi mainan. Oh tidak, sepertinya aku juga kena. Lepaskan aku, Emma. Cukup, permainan sudah berakhir. Aku akan menyelamatkanmu, Miranda. Tunggu. Sepertinya semua sudah berakhir. Nah, joystickku tidak berfungsi lagi. Sial. Kamu bermain terlalu keras, Emma. Ya, sepertinya begitu. Nah, itulah akhirnya. Girls, apa kalian siap untuk tantangan? Jadi, tekan tombolnya. Aku harap tombol biru akan memberiku sesuatu yang enak. Kamu salah. Di belakang tombol ini ada tumpukan kertas toilet. Yang sudah terbang langsung ke dalam kotak. Tisu toilet? Apa yang harus aku lakukan dengannya? Oke. Tapi,
Aku punya ide. Lihat semuanya. Aku jadi mumi. Hah, apa itu? Monster ada di sini? Ambil ini. Aku nyaris tidak berhasil menarikkan diri. Kenapa langsung dipukul dengan palu? Kamu kan bisa bilang dulu. Emma sudah selesai. Sekarang ke Miranda. Aku suka hijau. Biasanya itu bagus. Dan kali ini tidak terkecuali. Kamu dapat susu dan itu sangat sehat. Apa? Susu? Maksudku, aku mau dapat sesuatu yang enak. Dan karena susu, aku jadi basah. Aku jadi kotor sekarang. Oh, rupanya Miranda ingin melanjutkan keserangan. Di belakang tombol kuning ada konfeti. Bukan pilihan terbaik setelah susu. Apa itu? Apa aku terlihat seperti bola disco? Oh, tidak. Ya, memang. Kamu sangat mirip. Pesta? Tanpa aku? Tidak bisa. Nah, sekarang semuanya hebat. Ayo menari. Ya, sini John. Ayo kita menari. Siapa yang pertama kali ini? Emma, kamu lagi? Ya, aku yang menekan tombol merah. Dia terlihat bagus. Pilihan yang bagus. Terutama bagi mereka yang menyukai permen gummy. Dan aku pikir itu ada banyak. Oh, tentu saja. Semua orang mencintai mereka. Aku suka beruang gummy. Mereka menghiburku. Apalagi, mereka sangat asik untuk dimainkan. Oh, enak banget. Aku beruntung. Tuan rumah, untuk hadiah yang keren, aku bahkan siap untuk berbagi denganmu. Oh, makasih banyak. Ini sangat lucu. Miranda, sekarang kamu menekan tombol. Sudah, aku harap warna biru tidak akan mengecewakanku. Saatnya untuk makan siang yang lezat. Ayam KFC sedang menunggu kalian. Apa? Apa itu? Ah! Ayam? Astaga, ini favoritku. Kebetulan aku kelaparan. Tapi aku lupa bilang, mereka sangat pedas. Terus, mereka masih sangat enak. Aku menyukainya. Oh, ini luar biasa. Tidak! Oh, aku tidak tahan api. Sudah waktunya John C. memadam kebakaran beraksi. Ambil ini, Miranda. Makasih banyak. Tanpamu, aku akan menggoreng diriku sendiri dan berubah jadi ayam. Sama-sama. Menjaga ketertiban selama tantangan adalah pekerjaanku. Aku sudah kenyang dengan semua ini. Apa yang terjadi padaku? Oh, aku belum pernah melihat kekacauan seperti itu. Apa yang ada di sana? Hah? Di mana Emma? Mungkin aku lebih baik duduk di kotaku. Emma, tekan tombolnya. Aku belum pernah mengklik ke kuning. Tombol ini memanggil John si tukang kebun. Yang selalu senang berbagi tanah yang subur. Tanah? Mungkin itu coklat? Ini tanah biasa. Ini mimpi buruk. Tentu saja, karena tanaman harus muncul di atasnya. Aku akan menyebarkan benih mereka juga. Tapi tidak ada yang akan tumbuh tanpa perawatan yang cermat. Jadi tanahnya harus dilonggarkan. Apa yang kamu lakukan? Apa aku terlihat seperti taman bunga? Haha, iya. Ada banyak tanah di sana. Sekarang apa ini? Dan tanah apapun harus disiram.
Oh, ini dia. Kamu akan jadi segar. Aku sekarang jadi basah. Apa yang ingin kamu tanam? Wow, lihat. Rumputnya beneran tumbuh. Wow, indahnya. Aku tahu kamu akan menyukai ide berkebun. Miranda, sekarang giliranmu. Aku mau tekan kuning juga. Sia-sia, karena kamu dapat kaktus. Ah, dan mereka sangat berduri. Miranda, maafkan aku, tapi aku harus melakukan ini. Semoga kamu beruntung. Au, au, apa ini? Astaga, sekarang aku penuh jarum. Dan sakit banget saat dicabut. Apa yang harus aku lakukan? Aku punya pita perekat untuk kasus seperti itu. Mereka bisa membantumu. Tentu saja. Aku akan menutup luka dengan mereka. Tapi di sini jarumnya pasti tidak akan berkurang. Aduh, sudah tidak ada tempat untuk menempelkannya lagi. Saat kalian bermain dengan tempelan, aku di sini punya bunga yang indah. Oh, lihat ini. Ini untuk pembawa acara. Karena kamu, sekarang aku punya bunga yang indah. Ini untukmu. Oh, makasih banyak. Aku sebenarnya alergi sama bunga. Hei, apa untukku? Subscribe Papa agar tidak ketinggalan tantangan selanjutnya.